Malaysia ni. Ya, saya bersyukur kepada Allah SWT lah. Sebab kata rakyat ni memerintah negeri Selangor. Malam ni kita meraihkan, meraihkan kemenangan Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Okey, jamuan meraihkan untuk meraihkan jentera-jentera PRU 13 Kuat Tempur Subang 2. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana kepada mundi-mundi yang telah menyokong Pakatan Rakyat. Malam ini kita meraihkan dan membuat jamuan kesyukuran sempena kemenangan Pakatan Rakyat di Selangor. Stabil! Malam ini kita beranda mesra bersama kawan-kawan kita. Diharap akan datang macam inilah hendaknya. Kita jangan putus asa. Walaupun kita hari ini kita kalah, akan datang kita akan menang. Tanding lagi. Pesanan kami kepada pemimpin, pesanan kami dari kami penduduk Subang 2 ataupun Pasar Puri Mentari ini, supaya pemimpin akan sentiasa turun padang agar rakyat boleh bekerjasama dengan ahli parlimen kita, dan ahli parlimen pun boleh bekerjasama dengan rakyat, sentiasa ambil berat pada rakyat. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allah! Nyokong kepada pemimpin-pemimpin, Pakatan Rakyat, bekerjalah keras dan untuk rakyat dan berjasa untuk negara. Minta agar pihak-pihak yang telah berjaya menjadi ADO dan MP itu bekerjalah untuk kami dengan semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pakatan Rakyat kerana sekali lagi rakyat bagi mandat kerajaan negeri Selangor yang ada. Malam ini kami makan-makan sama abang-abang untuk meraihkan kemenangan Pakatan Rakyat di Selangor. Terima kasih. Dan kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, kita berharaplah, bekerjalah untuk rakyat. Alhamdulillah, kepada Allah, walaupun manusia tak begitu nak pandang usaha kita, tapi kita anggap bahawa biar Allah terima segala usaha yang kita buat. Mudah-mudahan kita diberikan pahala dan keberkatan oleh Allah. Izin Allah, pada malam ini jentera N39 iaitu Kota Damansara, hari ini walaupun kita tewas di Kota Damansara, khabar diucapkan kepada jentera-jentera, dan saya melihat semangat PRU tidak luntur walaupun tewas, tetapi insyaAllah di PRU akan datang, semangat ini akan diterjemahkan untuk kemenangan insyaAllah. Selangor dan tahniah kepada Selangor. Takbir. Mengucapkan tahniah kepada Pakatan Rakyat di Selangor kerana berjaya mengekalkan kerajaan, dan kepada BN lain kalilah. Terima kasih. Saya juga berharap wakil PAS iaitu Ustaz Rizwan supaya dapat kekal untuk mewakili PR untuk PRU 14. Syukur Alhamdulillah, PRU yang lepas kita telah berjaya. Mudah-mudahan pada PRU 14 akan datang, kita akan bekerja lebih kuat lagi, terutama bagi calon kita. Oh, sini je. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi ada majlis kesyukuran yang agak luar biasa lah. Biasa orang syukur ni lepas menang, kita syukur lepas kalah. Tak kalah, tak. Sebenarnya sekalung penghargaan daripada PAS Kawasan Subang sendiri kerana kita telah berjaya menjadi jentera yang sangat kuat. Sehingga ada yang menyebut bahawa kempen yang paling agresif ialah berlaku di Kota Damansara. Dan segala gerak kerja yang kita buat itu tidak terhenti dengan berakhirnya pilihan raya. Dan saya sendiri dihubungi oleh beberapa pihak dalam parti komponen pakatan kita ni, menyeru supaya momentum ini dikekalkan. Sebagai maklumat juga pada tuan yang hadir pada malam ini,
sedikit kekecohan yang berlaku di Selangor berkaitan dengan status kita, sebenarnya itu adalah rutin dan itu adalah suatu kebiasaan yang disebut sebagai ikhtilaf di kalangan umat. Dan kita kira perkara ini telah selesai dan saya sendiri telah hadir ke pejabat, alhamdulillah diterima kembali. Tidak berkira di atas keringat yang telah menipis kan? Dan hampir sebenarnya kita dapat sumbangan hampir RM50,000 daripada duit seluruh penyokong kita di sini. Dan sehingga boleh saya katakan lafaz yang sangat mengembirakan kita, akaun parti hampir tidak diusik. Kita bermula daripada sini, kita bergerak untuk jangka masa yang akan datang ini, menempuh di hari yang ke-14. Ya barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Saya walaupun misi Pakatan Rakyat untuk menuju ke Putrajaya tidak berjaya, tapi saya berbangga kerana Selangor masih lagi di bawah pimpinan Pakatan Rakyat. Ini pejuang-pejuang dari skuad tempur at Subang 2. Kita berjumpa di PRU 14. Takbir! Takbir! Pejuang dari kelas 4 tempur